Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan zakat secara online kepada Badan Amil Zakat Nasional. Seremoni penyerahan zakat berlangsung secara video telekonferensi dari kediaman Ma'ruf Amin. Zakat ini nantinya akan disalurkan kepada yang membutuhkan, khususnya warga yang terdampak COVID-19. Sasaran penerima zakat yakni para mustahik dengan rincian 72% untuk mustahik dari total zakat yang disalurkan, sementara bagi mustahik darurat ekonomi mendapat porsi 25% dan 3% bagi pelaksanaan program yang sudah ada sebelum pandemi virus corona. 12 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1441 Hijriah, saya Wakil Presiden Republik Indonesia menyerahkan dana zakat sebesar sebagaimana terlampir kepada Basnas untuk disalurkan kepada para mustahik, khususnya para mereka yang terdampak oleh COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.